Okay, unboxing G-Shock. G-Shock DW5600, AW500, Tokyo Music Night Out, designed by Yoshi Rotten, 2021. Ah, ini adalah G-Shock yang terbaru ah. G-Shock terbaru, keluaran terkini 2021. Ah, tu dia. Dengan kotak yang berkondisi baik dan berwarna kelabu. Tulisan berwarna hijau. Ah, tu dia. Ini dia di G-Shock keluaran 2021 yang terbaru. Ini ori ya, Jipun ni, Jipun. Bukan main-main ah, Jipun. Okey, tu. Okey, bukan kita cakap kita ni orang yang ada-ada, tidak. Cuma kita ni sebagai apa ya? Sebagai kolektor, kita haruslah lawan beat. Beat pun bukan mahal sangat pun, murah. Harga dia berbaloi. Ah, ini manual book dia. Manual book ah, Jipun lagi macam nak baca. Okey ni. Okey, kita tengok lah. Okey, wah. Kotak dia pun berwarna kelabu. Okey. Kita buka dulu. Kelabu. Ah, tu dia. Tu dia. Petak. Ini untuk ada siap dengan tagging lagi ya. Siap dengan tagging. Ini petak lah, biasa-biasa aja. Tu dia. Berkondisi baru, bukan news. Made in Japan. Fully lah. Set Japan lah, orang cakap set Japan lah. Back case dia, dia nampak lah. Dia nampak. Okay, itu dia 12.46. Memang mantap lah bro. Memang mantap.